nggak tebus satu, tancapkan lagi satu, tapi jangan sampai tembus. Nah, cukup seperti ini. Halo sahabat semua, dimanapun kalian berada, ketemu lagi sama saya Ngurah. Jadi kenal masih terkeren dan terjos tentunya. Oke guys, hari ini saya berada di spot lama nih guys, di Gua Gajah lagi, spot yang dulu ini, tapi kondisi airnya agak berbeda dia. Satunya agak coklat, satunya agak bening, soalnya beda jalur ya guys. Yang di sana agak coklat ya, dan dari sana agak bening ya. Oke, saya akan coba-coba untuk tekniknya. Saya menggunakan teknik dasaran satu, dan kemungkinan nanti juga saya akan mencoba untuk pelampung. Nah, kita dekat sini. Nah, airnya itu agak jernih ya. Oke, kemungkinan yang baru bergabung, jangan lupa cek video saya yang lain, karena di selamnya saya dapet yang strike yang jos tentunya. Dan jangan lupa support channel ini dengan cara like, comment, dan share tombol subscribe di bawah ini. Saya hidupkan juga notifikasinya, biar kalian dapat notifikasi terbaru dari video-video saya akan datang. Oke, semoga ada banyak strike ya, ikutin ya. Guys, strike perdana ya, lumayan guys. Ya, 3 jari ya. Ini juga dapat, kembali. Yes. Umpannya umpan patut. Yes. Oi, guys. Strike. Eh, wah adenya, eh. Jos, wah. Eh, jos. Dekat sini aja, guys. Enggak perlu nyebar jauh-jauh. Soalnya kondisi airnya beda dia. Yang kita cari yang agak bening aja. Oke, enggak ada obat. Oke. Untuk ini pelampungnya, sekarang saya buat cara bagaimana caranya pasang umpan patis. Untuk pemasangannya ada beberapa cara, dari segi ujungnya, dari segi sampai tangkainya, hingga daunnya guys. Jadi sekarang saya akan tunjukkan mulai dari daunnya. Ini kita ambil satu. Dan kita gulung-gulung, dilipat-lipat seperti ini aja. Terus kita tancapkan. Seperti ini juga bisa. Kita tancapkan aja langsung. Dan ini lagi satu. Kita sama lipat-lipat. Yang tadi itu tancapnya cuma satu aja. Lihat enggak? Mudah-mudahan kelihatannya. Nih. Dari pinggir. Enggak tebus satu. Tancapkan lagi satu. Tapi jangan sampai tembus. Nah, seperti ini. Ini kalian lihat. Oke, kita akan coba tes langsung ya. Semoga amis nanti.
modelnya seperti ini guys. Saya gunakan dua apa namanya, dua kail. Sudah kelihatan. Hasilnya tuh guys, sebagai pasang umpan paku seperti itu guys. Hey, jos kali tak ada obat, aku balik jos. Warna dia hey, ini guys tuh. Hey, jos tak ada obat. Tuh. Hey, Jos. Eh, nyangkut ya. Ke yang lain, guys. Ya udah banyak dapat nih. Yuk. Ini Lampung aja, guys. Oke, enggak ada obat. Jos. Oke, untuk jenis lipatnya ini sudah berhasil tadi deku saya dapat strike ya, lumayan besar guys, 4 jarian ya. Oke, ini saya pasangkan yang lagi satu dan untuk yang ini yang seperti ini. Oke, kita tancapkan lagi. Oke, kita tancapkan lagi. Ini yang paling bawah ya. Oh, ini yang paling bawah. Sekarang yang paling atas saya taruh nih sama, sama batangnya. Ini ujung-ujungnya guys, ini sama batangnya. Oke, contohnya seperti ini. Oke, kita coba tancapkan aja yang mana yang mau jadi disambar sama ikannya guys. Nah seperti ini. Seperti ini guys. Oke, kita coba. Strike lagi. Ini yang pakai dasar. Eh, tak ada obat, coba balik. Jos. Akhirnya mau dia juga makan deh. Sama untuk pasang umpannya seperti yang saya tadi deh. Eh, skillnya. Jos. Ini hasilnya berdua nih dari tadi guys. Tuh. Eh. Dua kali. Hasilnya enggak ada obat.